Halo guys, kali ini saya akan main game yang telah dinanti-nantikan, yaitu MMORPG judulnya Moonlight Sculptor. Moonlight Sculptor ya. Jadi game ini punya berapa server ya? 5 ya, 5. Oke. Kita random aja ya. Kita langsung mulai. Suaranya enggak. Oke, jadi hero ini maksud saya char-nya, job-nya ada warrior, mage, archer, paladin, alchemist, atau kita bisa pilih novice ya. Smashing swords. Skill-nya mungkin agak keren ya. Kalau mage biasa, ada Meteor Storm ya. Terus ada Frost Hail, keren. Archer, ada Wind Fury, Ancient Training. Kayaknya ini ahli critical ya. Paladin tentu. Real Light. Keren ya, Real Light ya Paladin ya. Paladin itu gabungan penyerangan dan pertahanan. Ini apa? Alchemist itu Wah, Big Bang ya. Dia Homolecus Big Bang. Novice. Paling sakit ini ya. Oke, saya akan tes pakai mic. Male dong, keren dong, laki-laki dong biar keren. Oke, kita mulai aja ya tanpa basi-basi. Ini nanti teman-teman bisa edit sendirilah. Saya confirm aja. Name-nya kita buat Andi Baba. Oke. Okay. Nah, dia masuk ke dunianya, entering the world. Wah, mana nih? Jadi ini game-nya game yang udah sangat dinanti-nantikan ya, ini ya, telah rilis. Jadi apa ada beberapa game itu yang sangat dinanti-nantikan. Salah satunya ini ya. Sekarang udah list. Sebenarnya ini udah rilis beberapa hari yang lalu ya. Saya agak telat mereviewnya. Tapi nggak apa-apalah. Sebenarnya saya udah download dari kemarin-kemarin sih. Cuma saya nggak sempat buat video reviewnya. Ini apa nih? Jadi gini ya. Jadi kalau tergantung jobnya ya. Kalau kita make, kalau kita pilih mech, tempatnya beda. Semalam saya pilih warrior, tempatnya beda lagi ya. Jadi beda-beda gitu ya, aneh ya. Main aja lah. Jadi mech tempatnya di sini ya, ceritanya pun agak berbeda. Kita disuruh equip ya. Kalau warrior semalam saya pilih warrior, beda lagi ya. Dia di rumah awalnya. Duh. Apa sih? Jadi ini nanti saya skip aja lah karena buat lama aja. Jadi bisa pakai pot di sini. Oke, ya saya ngerti. Jadi ini shortcut potnya. Oke. Oke, jadi apa lagi? What's? Ini buff. Full attack. Ini. Jadi tadi pot itu buff ya, buff untuk novice gitulah. Jadi kita akan disuruh ini ya, hit ini ya. Jadi modelnya tap-tap ya, nggak ada tombol analog. Jadi ini apa bisa disetel ya? Nggak ada ya, nggak ada setelannya ya. Ini pra-register kemarin ya. Saya pra-register dapat ini ya. Oke. Okay. Banyak sekali menunya. Ada pet dungeon, raid, duel arena. Saya baru saya skip aja lah ya. Jadi intinya kita menyelesaikan quest terus sih. Apa ini?
apa sinyal saya jelek ya? Nggak tahu juga. Ini open world atau enggak ya? Apa sistem Dungeon Tone ya? MMORPG harusnya open. Oh, ini open world kayaknya, open world ya. Wow, yang main rame dah. Wow, rame amat ya. Yang main rame, teman-teman, rame. Mantap nih yang main rame nih. Dan semoga banyak fitur-fitur yang mantap ya. Ini kita lagi ngerjain quest seperti game-game yang lain. Apakah game ini bermutu? Kita tidak tahu. Ini masih quest, belum battle NPC. Yo, ada apa nih anjing buaya? Yo, buaya petnya ya. Oh, ini top up atau apa nih ya? Kurang ngerti saya. Oke. Jadi questnya auto pets, kita tinggal tekan tab satu tombol, dia jalan sendiri menuju destinationnya. Agak ngelek nih ya. Ngelek atau apa ya? Jaringan saya ya. Tapi enggak juga lah, saya main game PC lancar aja sih. Apa karena ini baru mulai main ya? Oh iya, jaringan ngelek nih, entah jaringan saya atau servernya yang ngelek. Oke, kita udah keluar ke dunia. Nah, jadi oh, ternyata ini open world, teman-teman. Ah, ya keren. Ini ada player ya. Enggak rapid deh. Mantap ya, leh. Ada drop rate. Oh, keren sekali ya. Dia battle-nya auto loh. Oh ya, ini apa auto dari quest-nya atau apa, saya enggak tahu ya. Pokoknya dia auto. Keren ya. Oke. Saya hentikan dulu quest saya. Keren ya. Mana nih lotnya nih? Dapat lot, teman-teman. Keren. Keren-keren nih gamenya, ada lotnya. Dapat equip. Wah, ini kayaknya gamenya bakal mantep nih ya. Ini yang saya cari ya, ada lotnya. Kita bisa farming, bisa grinding. Astaga. Keren ya, walau dia nggak 3D. Tapi ya inilah basis dari MMORPG ini. Yang pertama open world sih, yang kedua ada drop dari apa ya? Ada drop dari momon gitu. Jadi kita nggak bosan mainnya ya kalau ada drop dari momon. Jadi kita bisa farming, cari-cari item. Nih keren nih gamenya. Saya rekomendasi lah ini game. Memang saya dari dulu pemburu MMORPG ya, yang di handphone maupun di PC. Cuma seiring berjalannya waktu, game-game MMORPG sekarang sangat membosankan ya. Apalagi tanpa drop rate kayak gini ya. Nah, ini game-game drop rate gini yang harus kita cari. Dia ada dropnya gitu ya. Saya rasa nih. Ini bisa auto hunt. Nah, ini ya. Ini bisa auto hunt. Oke, ya mantap juga lah bagi yang males bisa auto. Mau manual juga bisa. Bisa PPP, artinya bisa PKPK orang ya. Dia pakai topi ya. Equipnya nampak ya, pakai equipnya nampak. Keren ya, keren. Ini game, udahlah keren lah nih. Nggak bisa. Bisa bangun rumah ya. Ini sandbox ya kayaknya ya.
MMORPG Sandbox. Ini bisa ditebang pohonnya nanti ya, bisa bangun-bangun rumah gitu ya. Kalau bisa, keren banget dong. Ini weaponnya, astaga teman-teman, ingat ya, banyak kali weaponnya ya. Gila nih weaponnya nih ya, rare. Mantap lah. Ini fiturnya banyak ya, kontennya banyak ini kontennya. Keren ya. Dapat bisa drop-drop baju gini loh. Ini yang saya cari ya, bisa drop-drop equip ya, keren kali ya. Astaga, ini gamenya keren lah menurut saya, keren-keren. Oke ya, ini battle udah. Saya matikan auto battle. Ini keren loh, saya nggak bohong nih. Ini gamenya mantap ini. Open world ya, apalagi open world, open world, open world. Drop ada drop. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ini game udah mantap ini. Coba kita tengok ya, dia ada jual. Ya, saya ngerti auto-auto tadi. Oh, auto. Oh, bisa ini. Bisa bot lagi ya, astaga. Bukan hanya auto tapi bisa bot. Bisa bot ya, bisa auto hang rain ini. Ringnya mau besar apa kecil? Allah itu equip laser common ini untuk pengaturan pick up equipment. Ada equipment legendary ya. Keren lah ini. Udahlah. Ini game keren banget ya. Bisa jual item ya. Kita cuma dapat ini ya, bisa ya. Terus kita bisa beli ya. Serpent sword ya. Kita udah dapat banyak barang ya. Keren ya. Nah, ini yang saya cari, kemudian saya pengen lihat skillnya ya. Bukan ini spesialis apa nih? Skill ya. Skill mana? Exchange. Ada exchange teman-teman, ada ini apa auction ya. Namun kita belum tahu auctionnya ini menggunakan diamond atau mata uang yang bisa dicari di game ini ya. Mungkin saya akan bermain lebih jauh lagi nanti ya. Saya akan buat partnya. Saya akan coba-coba main sampai level 30. Kemudian saya akan bahas mengenai exchange-nya ya. Nah, yang saya apa? Skill-nya ya. Skill-nya mana ya? Bukan ya. Ini kodex apa nih? Nggak ngerti saya. Nggak ada loh skill apa. Ada yang nggak ada di sini ya. Oke. Attack full. Nggak nampak saya. Entah di mana ya lihat ini ya. Ini skill, astaga mata saya buta. Skillnya sistem apa ya, level ya. Jadi skillnya harus quest. Jadi skillnya harus quest semua ya. Ini combat skill yang biasa. Kemudian ini skill adventure lanjutannya. Meteornya mana ya? Kok nggak ada meteor ya? Apa harus rubah job lagi ya? Ini meteornya. Astaga ini ya. Jadi harus quest ya. Jadi skillnya sistem quest ini. Oke lah, mantap lah ya, udah ya. Terus saya mau lihat apa lagi ya. Oke, saya coba ini dulu ya, apa namanya, quest-quest sebentar. Jadi ini ada auction. Nah, untuk mata uang auction ini saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan mata uang ini ya, gold ini ya. Tapi saya tadi lihat nggak ada diamond ya. Kayaknya mata uangnya satu ya. Semoga mata uangnya cuma satu, gold ini ya. Jadi kita nggak ada
namanya yang diamond-diamondan ya. Jadi enggak inilah. Maksudnya enggak pay to win kali sih. Ya kalau game wajar lah pay to win, tapi jangan parah kali ya, yang setidaknya yang free player itu masih bisa bersaing ya, gitu aja sih. Nah, saya akan coba tes ini ya. Ada main diamond diamond. Oh, ada juga ya mata uangnya nih, diamond ya. M milik, saya enggak ngerti ya. Oh. Enggak ada ya. Kayaknya enggak ada ini ya, jual-jual diamond gitu ya. Gold. Oh, ini kita bisa beli pakai gold. Oh, mungkin ini mata uang item mal ya. Ini dia untuk membuat sukses ya. Oh, bisa beli golden. Oke, nggak apa-apa. Bisa beli gold ya. Ini bisa beli apa lagi nih ya? Beli paket-paketnya lah. Oke lah, untuk sementara masih kita pantau ya, belum pay to win lah. Nah, jadi ini mil egg ini dapatnya allow you to purchase item in. Oh, purchasing moonlight butterfly item ya. Nah, saya belum tahu kali lah ini apa kita bisa kita dapatkan ini mata uang yang 1, 2, 3, 4 ini apakah bisa kita dapatkan tanpa top up, saya kurang ngerti. Jadi intinya untuk sementara sih saya rasa ya nggak perlu top up dulu ya, nggak ada apa ya, belum ngerti juga lah. Pokoknya itemnya bisa drop lah, itu udah mantap lah itu. Kalau ada item bisa drop gini, equipment lagi ya bisa drop ya, itu menurut saya udah keren, gamenya udah mantap. Jadi kalau teman-teman malas main ya AFK aja, gini aja ya. AFK semalaman gak rugi-rugi amat lah. Terus ini equip saya udah banyak nih, main bentar aja ya. Ini ada buku lagi. Oh, ada buku. Buku apa ini ya? Untuk menambah dapat panah lagi. Gamenya sih keren ya. Udah ada item drop. Kita mau bahas apa lagi ya? Saya rasa untuk saat ini belum ada ya. Karena skill saya masih 7. Saya mau bahas auction. Auction ini ya, belum bisa. Harus level 30, pet saya belum ada. Apa nanti quest mungkin, Dongeon belum. Yang jelas ini game open world. Oke ya, gamenya open world. Mantap lah ini game. Oh ya, saya coba. Tunggu ya. Saya coba trade ya, bisa enggak ya? Di mana kasih Nero ini? Nero finding memo. Ini Osi Nero. Go to Kedo. Jadi bisa auto patch, kita tinggal tekan mapnya aja. Jadi sini questnya melindungi si Nero ini ya, tapi saya lari kok cepat kali, nggak iya juga nih. Oke, dah. Nah, ini saya akan, ini game keren loh, betulan loh ya. Apakah di sini ada player? Saya rasa nggak ada. Oh, ini player. Ini player nih, player. Player kah?
Ini player ya. Saya nggak mau quest dulu. Saya mau cari player ya, mau cari player. Saya balik dulu. Nggak ada ya. Harus level 20 baru bisa pulang kampung ya. Oh, teleport pakai kertas. Apakah saya punya kertas? Oke. Oh, ini bukan NPC, ini NPC ya. Tempat panen. Kota tadi mana ya? Ini ya kota tadi ya. Saya coba balik dulu ya. Yang main rame loh orang Indonesia nih. Chatnya pun chat orang Indonesia ya. Keren ini game ini ya. Itu orang Indonesia banyak yang ngechat. Sorry lah Nero-nya saya bawa ke sini ya. Soalnya saya mau cuma player. Berapa banyak player di sini ya? Nah, ini kayaknya oh, enggak ada ya, enggak ada yang namanya trade ya, trade belum ada ya. Jadi ada trade, kita cuma bisa lihat uang dia. Oke lah teman-teman ya, saya rasa sampai di sini dulu. Saya merequest game Moonlight. Moonlight apa namanya, Moonlight Sculptor ini ya. Susah kali nyebutinnya, buat judul pun payah-payah kali. Oke ya teman-teman. Sampai di sini dulu konten saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye.